Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Megalvania. Di video kali ini, aku bakal membahas tentang gimana caranya mendapatkan hero dan border avatar Speedy Mobile Legends secara gratis. Nah, caranya gampang banget, kalian tinggal update game Mobile Legends kalian ke versi yang terbaru yang Unity ya. Kita langsung aja coba menuju ke Play Store. Terus cari Mobile Legends pastinya. Nah, di sini ada update, kalian tinggal tap update aja. Tunggu sampai proses update-nya selesai. Ukurannya 98 MB ya. Proses update-nya udah hampir selesai nih teman-teman. Kita tunggu aja ya, bentar lagi. Oke, sedang menginstall. Oke, udah beres. Sekarang kita tinggal buka aja game Mobile Legends-nya. Oke, beres nih teman-teman. Sekarang kita coba cek ya ke menu event, ke versi cepat. Oh iya, download resortnya belum ada nih, kita tunggu aja. 2 hours later. Nah, sekarang udah muncul nih tanda download resortnya. Sekarang kita tunggu aja ya sampai prosesnya selesai. Oke, sekarang proses update-nya udah 99% nih. Tinggal nunggu 1% lagi buat 100% ya. Nah, udah beres nih teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke menu event. Di sini ada versi cepat. Di sini ada misi-misinya. Yang pertama, login MLBB dengan versi baru. Kita bisa dapat satu hero gratis, Moskov Gatot Kaca, Lolita, Hellcard, dan Vexana. Terus download 40% research tambahan MLBB terbaru. Nah, dapat border ini, border avatar Speedy. Karena aku udah selesaiin semuanya, sekarang kita tinggal claim aja hadiah-hadiahnya. Yang pertama nih, hero. Kita coba buka. Wow, aku dapat Gatot Kaca nih, teman-teman. Oke, terus yang kedua, Border Avatar Speedy. Nah, udah dapat. Yang ketiga, tiket sama Hero Trial Card. Beres deh. Kita coba pakai Border Avatar-nya. Oke, beres. Jadi border avatar Speedy sama hero bisa kita dapetin secara gratis dengan cara mengupdate game versi terbaru dari Mobile Legends ke Unity ya. Oke, jadi kayaknya segitu aja video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megalvania.
Bye.